Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Harmin Chandra. Di video kali ini saya ingin review tentang salah satu bengkel perbaikan jasa perbaikan lampu mobil ya. Gue sangat merekomendasikan bengkel ini ya. Bengkel ini bernama Nurmaras Auto Lamp ya. Singkat cerita, kenapa gue bisa ke bengkel ini, itu karena pada awalnya gue mengalami masalah pada mobil gue ya nih, si Jerry Panda ini. Gue dapat nih mobil beli second ya dari orang tentunya, dengan minus lampunya itu agak nguning ya, sama ada retak-retak rambut akibat kena jemur sepertinya, sama dia kayak bekas ada apa namanya, bekas di clean ya, apa di pernis ulang biar kinclong gitu loh, ada bekasannya tuh, udah ngangkat dia. Akhirnya gue cari tahu ya di YouTube ya, dan ketemu salah satu vlogger yang membahas tentang bengkel perbaikan, karena dia mengalami mobilnya juga retak rambut juga ya permasalahannya. Dan ketemulah nih bengkel namanya Nurmaras Auto Lamp ya nama bengkelnya. Gue cari tahu nih bengkel retaknya di mana, gue searching di Google dan akhirnya ketemu, dan akhirnya gue kontekan dengan si ownernya yang bernama Kodimas ya, orangnya juga enak untuk sharing ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kalian bisa cek aja di video saya selanjutnya nih ya, proses-prosesnya dan hasil akhirnya seperti apa. Oke.
Oke guys, udah lihat kan hasil akhirnya seperti apa? Bini gue aja sampai mengira ini lampu boleh diganti baru gitu loh. Dia nggak percaya ini habis repairan. Pas saya pulang ke rumah, dan posisi pas pulang dari bengkel tersebut dalam kondisi hujan ya, lagi kondisi hujan lumayan, hujannya lumayan besar ya ke arah Cikarang sini. Dan saya sautnya ada lemnya itu masih baru, tapi udah rapi ya, udah kering dan tidak ada embun sama sekali. Dan gue juga dapat ilmu juga dari Koko Dimas ini, kenapa headlamp bisa berembun, dan kenapa pula headlamp saya itu bisa terjadi pengembunan pada saat kemarin perbaikan di orang lain ya, di apa jasa panggilan ke rumah tersebut. Oke, makanya dari itu gue rekomendasikan banget lo untuk ke Nur Maras ini. Dia juga ada IG-nya, nanti lo bisa cek aja di deskripsi ya. Deskripsi saya ada nomor WhatsApp-nya, IG-nya juga ada. Kalian langsung berhubungan langsung lah sama ownernya, tanya-tanya tentang masalah mobil kalian. Jadi kalau kalian yang mengalami retak rambut dan tukang poles dan udah pada nyerah, gue sarannya langsung ke orang ini aja, karena jangan sampai kejadian seperti saya ya, buang-buang uang jatuhnya situ. Akhirnya saya baru ketemu dengan si Koko Dimas ini. Oke, sampai di sini aja video saya, dan jangan lupa untuk berikan subscribe dan like serta share ke teman-teman kalian agar teman-teman juga yang tidak tahu akan lebih tahu dan bisa menghemat uang mereka karena mereka tidak salah memilih bengkel perbaikan ya. Oke, sampai bertemu lagi dengan saya. Bye bye.